الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada para ikhwah, para pegawai, karyawan, dan seluruh hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu, dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau matan Ghayah wa Taqrib yang dikenal dengan matan Abu Syuja. Ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada pembahasan faslun fi furudhil wudhu wa sunani, fasal tentang fardu-fardunya wudhu dan sunnah-sunnahnya. Wa furudhul wudhu'i sitatu asya, dan fardunya wudhu ada enam macam. Jadi fardunya wudhu yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban wudhu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau meninggalkan satu di antara fardunya wudhu, maka wudhunya tidak sah. Ini yang dinamakan dengan furud. Dan para ulama mereka, ulama madhab, menyebutkan terkadang furud dan terkadang wajibat. Furudul wudhu, demikian juga wajibatul wudhu, kemudian setelah itu sunanul wudhu, sunnah wudhu. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya antara fardu dan wajib itu sama. Jadi sama. Dan dikatakan oleh para ulama juga istilah fardu itu ditetapkan dengan qat'i. Ditetapkan dengan dalil qat'i. Kalau wajib ditetapkan dengan dalil dhanni. Atau dikatakan dengan bahasa yang lain bahwasanya kalau fardu itu dalilnya lebih kuat. Kalau wajib dalilnya lebih lemah daripada fardu. Jadi antara fardu dan wajib itu pada dasarnya sama. Tapi sebagian para ulama mereka membedakan. Kalau fardu itu pengambilan dalilnya diambil dari dalil-dalil yang lebih kuat. Kalau wajib pengambilan dalilnya diambil dari dalil-dalil yang lebih lemah. Lebih lemah daripada yang fardu. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, wa furudul wudu sittatu asya.
Fardunya wudu, kewajiban wudu itu ada enam macam. Yang pertama an-niyatu inda ghaslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah harus ada niat. Sama-sama membasuh wajah. Itu nanti bisa terjadi perbedaan yang besar. Sama-sama membasuh wajahnya, satu orang mau membasuh wajah niatnya wudu, satu orang hanya niatnya raup memaskeri wajahnya dengan air, mengguyur wajahnya dengan air. Yang dihitung sebagai wudu apabila ada niat. Kalau tidak ada niat, maka wudu. Tidak dinamakan wudu. Jadi niatnya mau wudu membasuh. Berbeda kalau kita pulang dari sawah, kemudian hawanya panas. Masuk rumah kita, membasahi wajah kita. Enggak ada niat wudu. Kemudian membasahi tangan kita, membasahi kaki kita. Ini tidak dinamakan wudu karena tidak ada niat. Kalau ada niat, membasuh wajah, kemudian diteruskan dengan anggota badan yang lain. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sangat masyhur. Ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi niat itu masuk ke dalam 70 bab tentang fikih. Dalam semua bab pasti masuk pembahasan niat. Mau ngasihkan ke orang. Ngasihkan uang umpamanya atau harta. Tergantung dengan niatnya ini hibah. Atau ini sodakoh. Atau ini wakaf. Atau ini hadiah. Atau ini bayar hutang. Atau yang lain. Satu pekerjaan akan berbeda apabila niatnya berbeda. Sama-sama ngasihkan uang. Tergantung dengan niatnya. Kemudian ayo lekwa. Yang kedua dan membasuh wajah. Tadi yang pertama niat sebelum membasuh wajah itu harus ada niatnya. Niatnya wudu. Bukan hanya sekedar membasahi wajah. Kemudian yang kedua, wa ghassulul wajhi, membasuh wajah. Kalau wudu itu tidak membasuh wajah, maka wudunya tidak sah. Dan wajah itu batasannya. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi. Wa makbali dhaqanihi. Batasannya kalau dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut kepalanya. Itu yang biasanya di sini, ketika mudanya di sini. Kalau tuanya di sini, di sini juga bukan wajah. Kok tempat tumbuh rambutnya sudah mundur ke belakang. Ini kan bukan sejak lahir. Karena sudah jadi profesor. Begitu usia. Ya, begitu usia.
Yang enggak jadi profesor pun juga. Yang enggak jadi profesor pun juga bisa. Di tempat tumbuhnya yeah. rambut ya. Di tempat tumbuhnya rambut ya. Ketika dia muda. Ya, pada asalnya seperti ya, ini. Pada asalnya seperti ini, bukan dari sini wajahnya. Ini sudah kepala. Ya, ini sudah kepala. Kepala. Jadi ya, ini kan kepala. Jadi tempat tumbuhnya beda. Rambut. Tempat tumbuhnya rambut di atas. Kemudian wa makbali dhaqanihi. Dhaqan itu janggutnya. Ya, bagian depan. Ya, bagian depan janggutnya yang depan sini. Ya, ini. Ya, ini batasan wajah kalau dari atas. Wa ma baina udhunayhi. Dan di antara kedua telinganya basharon wa sya'ran. Basharon wa sya'ran. Ya, di sini. Ya, di sini. Antara telinga dengan telinga. Ya, itu kalau ada. Ya, itu kalau ada kulitnya dan juga apabila ada rambutnya. Rambutnya di sini. Mungkin ada rambutnya di sini. Ya, ini juga termasuk lehyah. Ini termasuk jenggot yang di sini. Lakin sya'ru lihyati wal 'arid idza kasufa ghusila dhahiruhu faqat. Ya, dan kalau jenggotnya lebat nanti ada diperintahkan takhlil al-lihyah. Takhlil lihyah yaitu memasukkan jari-jarinya ke lihyahnya, ke jenggotnya. Biar basah. Ya, biar basah. Sebagian besar dari ya dari kulit yang ada di depan, yang ada di depan jenggot ini basah. Ya, basah. Ini kalau dari atas. Ini kalau dari atas ke bawah, demikian juga dari kanan ke kiri. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang batasan wajah. Bukan hanya wajah itu, pipi, kemudian mata, jidatnya tidak. Sebagian kaum muslimin hanya seperti ini. Apalagi kalau ibu-ibu sudah pakai make up, mungkin wudunya jarang kalau semuanya dibasahi semuanya. Harus jadi ini harus diketahui itu batasan wajah. Kemudian yang ketiga wa ghassul yadaini ma'al mirfaqaini. Wa ghassul yadaini ma'al mirfaqaini artinya membasuh kedua tangan. Kedua tangan. Ya, kedua tangan. Jadi kalau tangan, yad itu kalau dimutlakkan. Ya, sampai kaf. Hanya sampai kaf. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jaza'an bima nakala kasabam jaza'an ila akhiril ayah. Ya. Pencuri laki-laki dan wanita itu potonglah tangannya. Bukan tangan segini. Tangan maksudnya kaf. Itu pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Kalau mencuri sekali lagi, pergelangan tangan kiri. Seperti itu. Kemudian di sini disebutkan ma'al mirfaqaini. Ma'al mirfaqaini bersamaan dengan kedua sikunya. Berarti tidak hanya sampai di pergelangan tangan, tapi sampai kepada sikut. Disebutkan ma'al mirfaqaini sampai kepada siku. Kalau sampai kepada siku, sikunya harus terkena air wudu. Sikutnya harus terkena air wudu, baik yang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Namanya siku. Jangan sampai sini, kemudian sini nggak kena. Harus kena semuanya.
Jadi bukan hanya pergelangan tangan. Jadi pada dasarnya kalau dimutlakkan begitu saja tangan itu ya pergelangan tangan. Tapi kalau disebutkan kedua sikut berarti sikut masuk ke dalamnya. Kemudian berikutnya wa mashu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini mazhab Syafi'i. Mengusap sebagian dari kepala. Dijelaskan di dalam ta'liqnya sawa'an basharatur ra'si au sya'ratun fi haddi ra'si bihaitsu la yakhrujul masmuh bihaitsu la yakhruju al mamsuh anir ra'si bil mad. Baik itu kulit kepalanya atau rambut yang masih di batasan kepala. Tidak keluar dari kepala. Jadi ini madhab Imam Syafi'i. Dikatakan hanya sebagian kepala. Tapi kalau madhab yang sahih. Mengusap kepala. Wamsahu biru usikum. Alba lil isti'ab. Usaplah dengan kepala kalian. Ba isti'ab itu mencakup seluruh kepala. Kemudian dijelaskan di dalam hadis. Rasulullah SAW beliau dilihat oleh Salah seorang sahabat ketika wudu mengusap bagian depan kemudian membawanya ke belakang dengan kedua tangannya kemudian mengembalikan lagi di mana dia mulai. Jadi itu yang sahih berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala itu hanya tiga helai rambut atau lebih atau kurang hanya diusapkan seperti ini. Ini perkataan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kita ketahui. Dan dahulu orang-orang tua kita, guru-guru kita mengajari seperti itu. Seperti ini sudah cukup. Ini tadi kita jelaskan. Yang benar. Wamsahu biru usikum untuk istihab untuk seluruh rambut atau seluruh kepala. Jadi bukan rambutnya semuanya, tapi kepala. Kalau rambut semua wanita rambutnya panjang juga enggak bisa. Laki-laki rambutnya panjang juga enggak bisa. Kalau ditakdirkan dia punya rambut sesuai dengan dari kedua telinga. Itu akan susah. Kemudian Waghsilur rijlaini ma'al ka'bain. Berikutnya membasuh. Beda dengan mashu ya. Al-mashu itu mengusap. Jadi kalau kepala tidak dibasuh. Kalau membasuh kepala ini ditaruh di bawah keran nanti kepala kita. Diguyur itu dibasuh namanya. Tapi kalau mengusap ya diusap. Wudhu kok kayak mandi. Ternyata diguyur. Membasuh kepala. Bukan membasuh tapi mengusap. Kemudian membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Kedua mata kaki harus terkena. Yaitu yang wajib. Suatu ketika pada sholat asar Rasulullah SAW menjumpai di antara para sahabat wudu. Sebagian tergesa-gesa. Kemudian tumitnya tidak terkena. Tumitnya tidak terkena air. Padahal tumit ini di bawah kaki. Kedua mata kaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan suara yang lantang, suara yang keras, Wailun lil aqabi minan nar.
Wailun lil aqab minan nar, akan terancam hukuman neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena wudu. Padahal tumit bukan wajah, bukan tangan. Tumit di bawah. Ini di bawah mata. Harus dibasahi semua. Demikian juga salah seorang sahabat yang wudu kemudian kakinya masih terlihat ada sebesar uang koin. Uang kepingan perak. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulangi wudunya. Maka dia disebut dengan sahibul lam'ah. Sahibul lam'ah itu yang masih ada secercah cahaya di kakinya karena belum terkena air. Masih nampak. Kemudian setelah itu, yang terakhir, yang nomor enam, wat-tartibu ala ma dzakarnahu. At-tartib, urut. Sesuai dengan yang kita sebutkan. Jadi wajah dulu. Bukan kaki dulu. Atau bukan tangan dulu. Wajah dulu. Kemudian baru kedua tangan. Kemudian baru kepala. Kemudian baru kedua kaki. Gimana kalau tangan dulu, kemudian baru wajah. Tangan, kaki, kemudian wajah. Yang penting semuanya kena. Ini tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, idza kumtum ila salati, bukan berarti apabila kalian telah berdiri, mau mendirikan salat, telah berdiri untuk salat, tidak yang dimaksud idza aradtum as-salah, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai kepada sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, kalau di sini wamsahu biru'usikum. Kenapa arjulakum? Dia ataf kepada faghsilu. Tapi kalau Syiah, mereka tidak mau membasuh. Mereka wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Mereka mengusap kaki. Jadi kalau sampai kaki, mereka tidak mau membasuh. Mereka mengusap. Mengusap-usap kakinya. Kalau pakai sepatu, sepatunya dilepas. Karena mereka mengingkari mengusap kaos kaki dan sepatu. Yang diusap bagian bawah. Padahal sunahnya bagian atas. Bagian atas begini. Permukaan. Sebagaimana hal tersebut. Mereka mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalur ra's asfalul rijli aula bil mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu dengan ra'yu, dengan kepala, dengan pendapat manusia, tentunya bagian bawah kaki ini lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. Mereka katanya mengikuti Ali bin Abi Thalib.
Ya ahlul bait, tapi mereka ya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ahlul bait yang mereka yakini. Ya, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian ayo ikhwah, wa arjulakum. Wa arjulakum berarti ataf kepada faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kepada kedua mata kaki. Jadi bukan diusap. Diusap itu kalau kita menggunakan khuf sepatu atau kaos kaki jaurab. Ya, kaos kaki. Dengan syarat nanti akan dijelaskan. Disebutkan syaratnya kalau kita memasukkan kaki kita ke dalam sepatu khuf atau kaos kaki dalam keadaan sudah wudu. Kaos kaki atau sepatu dalam keadaan suci. Ya, nanti ketika sudah pakai kemudian batal, kemudian wudu, ya pertama kali wudu itu dihitung. Contohnya setelah subuh kita masukkan kaos kaki. Kita mau mengusap. Niatnya kalau kita mukim sehari semalam 24 jam. Ya setelah subuh kita pakai. Kemudian kita batal. Kemudian mau wudu sholat duha. Sholat duha jam 10 contohnya. Ya kita wudu pertama kali mengusap. Nah ini pertama kali jam 10. Nanti sampai 24 jam berikutnya. Jam 10 besok ya kita sudah selesai mengusap. Mencopotnya lagi. Kemudian kalau mau pakai lagi niatnya seperti yang pertama. Yaitu ya wudu, ya kemudian kita niat untuk mengusap sepatu atau kaos kaki. Kemudian setelah itu ya kewajiban wudu sudah disebutkan. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Bersama dengan kedua siku. Kemudian mengusap kepala. Yang keempat, yang kelima membasuh kedua kaki sampai kepada kedua mata kaki. Meskipun sebagian riwayat Abu Hurairah sampai kepada lutut. Membasuh kakinya. Tapi itu tidak dibenarkan. Perkataan sahabat atau perbuatan sahabat itu diambil bima rawah dengan apa yang dia riwayatkan, bukan bima fahim dengan apa yang dia fahami. Karena jumhur sahabat sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah tartib urut. Ini harus urut satu, kedua, dan sampai kelima. Kemudian berikutnya wasunanuhu asyratu asya. Berikutnya sunah-sunahnya ada 10 macam. Hal ini berdasarkan hadis Humran Maula Utsman. Humran ini bekas budak Utsman bin Affan yang dimerdekakan. Yang terkenal yaitu Humran. Radhiyallahu anhuma qala inna Utsman da'a bi wudu'in fatawaddaa. Humran berkata sesungguhnya Utsman minta untuk dihadirkan air wudu. Fatawaddaa kemudian beliau mempraktekkan wudu. Faghassala kaffaihi 3 marrat. Maka Utsman bin Affan memulai membasahi atau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmadha wastansara.
Kemudian beliau berkumur dan istinsar. Istinsar itu berkumur dan istinsyak. Berkumur-kumur kemudian istinsyak menghirup air ke dalam hidung dengan nafas. Kemudian istinsar mengeluarkan lagi. Thumma ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai kepada mirfaq, kepada sikutnya. Salah sama rot 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yusra misla dzalik. Kemudian ya, membasuh tangannya yang kiri seperti itu. Thumma masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlahul yumna, kemudian membasuh kakinya yang kanan. Ilal ka'baini salasa marrat, sampai kedua mata kaki 3 kali. Thumma ghasala al yusra misla dzalik, kemudian membasuh kaki yang kiri 3 kali. Kemudian sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wudhu seperti wudhuku ini. Tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Tsumma qala Kemudian beliau berkata, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza thumma qama faraka'a raq'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, dia berkata barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia berdiri Sholat dua rakaat, tidak was-was di dalam kedua rakaat tersebut, maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini, apa yang dipraktekan oleh sahabat Utsman bin Affan merupakan yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Ayo. Ustaz Nur Khalis. Sunnah-sunnahnya? Ada 10. قال المؤلف رحمه الله وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتحليل اللحية الكثة وتحليل أصابع اليدين ورجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا والموالاة. Wasunanuhu asyratu asya. Jadi sunah-sunah wudhu itu ada 10. Kalau tadi yang wajib ada 6. Yang sunah itu ada 10. Kalau yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Ya tidak boleh ditinggalkan. Ini beda dengan sholat nanti. Kalau sholat itu ada rukunnya, ada wajibnya. Kalau rukun itu harus diganti. Orang lupa sujud, nanti harus diganti dengan rakaat yang baru atau sujud yang baru. Kalau wajibnya sholat,
tasyahud awal dia nanti sujud sahwi. Kalau di dalam wudu hanya ada dua, fardu sama sunnah. Kalau fardunya lupa, ya nanti wudu lagi. Harus diganti dengan yang benar. Kalau sunnahnya lupa, tidak mengapa. Wudunya tetap sah. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah sudah cukup. Kalau bismillahirrahmanirrahim pun dikatakan oleh para ulama tidak mengapa. Berdasarkan hadis la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan selainnya. Maksudnya tidak ada wudu, tidak sempurna wudunya. Bukan berarti tidak sah. Harus diulang tidak sempurna. Kemudian waghsilul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Jadi yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Sebelum masukkan ke dalam gayung atau bejana. Jadi kedua tangan itu dibasuh terlebih dahulu. Dibersihkan. Ini termasuk sunnah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Hatta yaghsilahuma thalatha marrat. Hingga dia membasuhnya tiga kali. Fa'inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Imam yang lima. Jadi apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ini dikatakan para ulama tidur malam. Kalau tidur siang sebentar ya tidak harus. Kalau mau dicuci lagi lebih bagus. Tapi yang dikatakan tidur malam. Janganlah memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana yang di dalamnya ada air. Maka dari itu gayung kalau bisa jangan ditenggelamkan. Ditenggelamkan lah kita mau masukkan tangan ya kita nggak bisa mau membersihkan dari mana. Kalau gayungnya ditenggelamkan, kalau dulu kan batok ya, batok itu mesti kalau dimasukkan dia tenggelam sendiri. Kalau sekarang kan nggak ada batok ya, gayung mungkin bisa dikantung atau ditaruh di permukaan kolah. Sekarang kan beda dengan zaman dulu. Bisa diambil, dibersihkan dulu kedua tangannya baru masukkan. Kalau gayungnya di bawah kita bangun tidur ya makruh hukumnya memasukkan tangan kita ke dalam air. Atau ke dalam kulah. Hingga dia membasuhnya tiga kali karena salah seorang di antara kalian dia tidak tahu kemana tangannya bermalam. Tidak tahu. Meskipun kita sudah menjaga tangan kita enggak kemana-mana.
Sebagian para ulama mengatakan meskipun sudah dikasih bungkus di plastik atau apa, kalau kita tidur ya malam kemudian bangun ya, kita harus basuh tiga kali. Ini tangan saya enggak kemana-mana, saya tahu di mana tangan kita. Ya ilahnya, ya. Bukan berarti kita tahu kemana tangan kita bermalam. Ya, tapi kita dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidur yang pulas tidak sadar. Ketika kita tidak sadar, meskipun kita menjaga, kalau kita menjaga berarti enggak tidur. Tangan kita pegang terus. Ya berarti enggak jadi tidur. Ya kalau tidur kan semua lemas semua. Ya saraf-sarafnya lemas semua. Kita enggak tahu. Ya seperti itu. Ya, ini hikmah. Hikmah itu ya ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu Rasulullah memerintahkan seperti ini ya seperti ini. Saya bisa menjaga tangannya masukkan kantong semua. Ya nanti bangun-bangun langsung ya kita bisa memasukkan ke dalam gayung, ke dalam kula. Ya tidak seperti itu. Ini hikmah ta'abudiyah. Kemudian setelah itu ayo ikhwah. Wal madmadatu wal istinsyaq. Sunnah berikutnya madmadah. Yang ketiga berarti madmadah itu berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Ini madhab Syafi'i. Kalau pendapat para ulama yang kuat, yang rajih, berkumur-kumur termasuk fardu. Termasuk wajib. Karena berkumur-kumur ini Masuk ke dalam membasuh wajah. Harus berkumur-kumur. Karena termasuk membasuh wajah. Well istinshaq, istinshaq menghirup air ke dalam hidung dengan nafas. Istinshaq. Wa mashu jami'ir ra'si. Ini kalau madhab Syafi'i dikatakan mengusap seluruh kepala itu sunnah. Jadi kita katakan pendapat yang kuat adalah wajib. Jadi kalau pendapat madhab Syafi'i memang ya hanya sebagian, ya kepala tiga helai sudah cukup. Ya tidak heran, karena memang rujukannya seperti itu. Ini madhab Syafi'i yang kita baca seperti itu. Kemudian wa mashul udhunaini bi dhahirihima wa batinihima, mengusap kedua telinga yang bagian dalam dan luar. Ini itu sunnah. Bima injadid, dengan air yang baru. Berarti kepala sudah selesai kemudian ngambil air lagi. Sebenarnya kalau kepala kemudian langsung dengan kedua telinga sudah cukup. Itu sudah cukup. Karena itu juga yang dikerjakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Wa tahlilu lihyati al-kassah. Berikutnya yaitu menyela-nyelakan tangannya ke dalam atau ke jenggotnya yang lebat. Yang lebat disela-selakan. Kalau jenggotnya tipis ya enggak usah disela-selakan, enggak ada apa-apanya. Jenggotnya tipis ya begini sudah basah semuanya. Ini disela-selakan. Itu di antara sunnahnya. Kemudian berikutnya wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Takhlil itu menyela-nyelakan dengan air ke jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Ya kedua tangan dan kedua kaki. Ya. Kalau kaki ya. Bisa dari ya. Bawah dengan tangan kiri atau tangan kanan, diperbolehkan semuanya. Yang penting jari-jari kaki juga di sela-sela.
ya di sela-sela, maksudnya terkena air semuanya. Ya terkena air jari-jari tangan juga terkena air. Maksudnya menyela-nyelakan, yaitu biar terkena air. Ya semuanya terkena wudu. Kemudian berikutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, kemudian baru kaki kiri. Itu yang tangan dan kaki. Kalau telinga berbarengan. Telinga berbarengan. Tidak kanan dulu, kiri dulu, tapi berbarengan. Wajah juga berbarengan, bukan bagian kanan, bagian kiri, semuanya berbarengan. Kemudian wattaharatu salasan. Dan yang disunahkan adalah bersuci dengan bilangan tiga. Semuanya tiga. Membasuh tangan tiga kali. Kemudian berkumur-kumur tiga kali. Kemudian mengusap wajah tiga kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku tiga kali. Kanan dulu, kiri dulu. Kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Kecuali membasuh atau mengusap kepala. Mengusap kepala cukup sekali. Cukup satu kali. Yang lain, itu tiga kali. Minimal sekali. Kalau tangan tadi kita basuh tangan kita dua kali, nggak apa-apa. Tadi wajah itu cuma sekali, nggak apa-apa. Kemudian kaki kok tiga kali, juga nggak apa-apa. Karena minimal sekali, maksimal tiga kali. Lebih dari tiga kali, kurang baik. Asa'a, dia berbuat kurang baik. Wa ta'adda, melampaui batas. Jadi maksimal tiga kali. Jadi kalau tadi wajahnya cuma dua kali, kakinya harus dua kali, ya tidak. Kakinya sekali atau tiga kali juga boleh. Yang penting hitungannya seperti itu. Jadi tidak harus ketika membasuh wajah tiga kali, semuanya tiga kali. Kalau basuh wajah tiga kali, kemudian airnya, kerannya sudah mau habis. Gantian kakinya cuma sekali. Wah, kita enggak sah ini. Kita nunggu airnya lama. Ini salah. Tadi wajah tiga kali, kemudian tiba-tiba airnya ngadat. Tinggal sedikit, tangannya sekali. Kemudian kaki sekali, juga enggak apa-apa. Yang seperti itu nanti akan bermanfaat kalau kita memahami semua kaifiat. Semua kaifiat. Kemudian setelah itu wal muwalatu. Muwalat itu tidak meninggalkan anggota badan yang dibasuh menjadi kering sebelum kita membasuh anggota badan berikutnya. Kemudian contohnya kita baru mulai membasuh wajah. Kemudian duduk dulu istirahat. Sampai kering, kemudian baru membasuh kedua tangan. Nah, ini enggak mualat namanya. Habis mengusap kepala, kemudian duduk dulu istirahat. Nelpon dulu, buka WA dulu. Kemudian sampai lama, ada kiriman video di grup ukhuwah ini, ada seperti ini. Kemudian setelah itu baru membasuh kaki. Ini namanya tidak mualat. Tidak mualat itu tidak runut. Runut itu harus beruntun. Beruntun dalam keadaan yang urut. Kalau tadi tartib urut. Kalau ini mualat itu runtun seperti itu. Dalam artian enggak membiarkan. Sampai kering dulu wajah yang tadi dibasuh, kemudian baru ke anggota badan yang lain. Kecuali kalau kita baru membasuh wajah, kemudian
airnya habis. Mati lampu. Tiba-tiba nyala lagi. Belum kering. Kita lanjutkan enggak apa-apa. Karena ada yang menghalangi ada uzur. Tapi kalau enggak ada uzur, ini kesalahan kita yang melakukan, berarti kan tidak diperbolehkan. Contohnya kita wudu di sini. Baru wajah kemudian airnya macet, pindah ke sana. Pada dasarnya boleh kita lanjutkan. Karena ada uzur ya, tidak jauh dan masih dalam keadaan masih basah. Tinggal dilanjutkan sampai tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Jadi ini ayol ikhwah, yang dinamakan dengan muwalat. Al-muwalat bainal a'dha fi haitsu la yajibu al-awwal qabla syuru' fi tsani. Yaitu tidak membiarkan yang pertama kering sebelum memulai yang kedua. Ma'tidalil hawa wa zaman wal makan wal mizaj. Semuanya normal semua. Kecuali kalau ada uzur, ada masalah air, ada masalah kran, ada masalah ini dan sebagainya. Bisa jadi baru wudu kemudian ada tamu. Nanti tamunya lama, kemudian kita ulangi lagi wudunya. Baru wudu belum selesai, kita diajak bicara oleh seseorang. Ada hal yang penting. Baru wudu kemudian ada yang perlu ditolong dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu sangat bermanfaat bagi kita apabila kita memahaminya. Kemudian ya ikhwah, sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Kita ringkas, fardunya wudu ada 6. Niat ketika membasuh wajah. Jadi niat wudu, niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Dan mazhab Syafi'i yang muktamad seperti matan Abu Syuja ini tidak disebutkan watalafud bin niat. Melafadzkan dengan niat. Nawaitu an atawadda'a lillahi ta'ala dan seterusnya. Disebutkan niat. Berarti niat di dalam hati. Kemudian membasuh wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Kemudian mengusap sebagian kepala. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang kuat, yang benar. Sebagian besar kepala. Mengusap kepala. Kalau dikatakan mengusap kepala yaitu bukan hanya rambutnya atau kulit kepalanya. Sebagian kulit kepala ditaruh di sini airnya. Padahal kepala ketika dipraktekkan fa bada'a bi muqaddami ra'sihi fa dhahaba bihi ma ila qafah thumma raja ilal makanil ladzi bada'a min. Dijelaskan oleh salah seorang sahabat yang melihat Rasulullah wudu, beliau memulai dari depan bagian kepala, membawa sampai ke belakang, ke tengkoknya, kemudian mengembalikan lagi ke bagian depan. Kemudian setelah itu, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian tartib. Kemudian sunah-sunahnya ada 10, membaca bismillah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke bejana. Kemudian berkumur. Berkumur ini sebetulnya masuk ke dalam membasuh wajah. Jadi wajib. Kemudian istinsyak. Menghirup air ke dalam hidung dengan nafas. Kemudian mengusap seluruh kepala. Ini kan disunahkan. Kenapa mereka enggak mengerjakan yang sunah? Kalau disunahkan mengusap seluruh kepala. Kemudian membasuh atau mengusap kedua telinga yang luar dan dalam, kemudian dengan air yang baru. Tadi kita katakan sudah cukup dengan satu air. Kemudian menyela-nyelakan jari ke jenggot yang lebat. Kemudian menyela-nyelakan kedua jari kepada kedua tangan dan kedua kaki.
kemudian mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, kemudian dengan bilangan tiga-tiga, yang terakhir mualat. Mualat yaitu runtun, ya, dengan beruntun, tidak terpotong, ya, kecuali jika ada udzur. Ini sampai di sini, ayo ikhwah, kajian kita tentang wudhu, ya, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Dan pertemuan berikutnya kita membahas istinja. Ya, kemudian kembali lagi ke nawaqidul wudhu, ya, pembatal-pembatal wudhu dan seterusnya. Barangkali sampai di sini, sebelum kita akhiri ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, Ustaz Mencinan. Jadi dua-duanya bisa. Ya, kedua-duanya bisa. Yang penting ya sikut terkena. Ya, kedua-duanya bisa, ya. Sampai sikut. Ya bisa dari begini kemudian begini. Kalau dia mengambil pakai gayung ya begini. Kalau dia pakai kran ya dari atas bawah. Kran kan airnya mengalir. Tapi kalau ngambil dari gayung, dari air, ya begini. Begini. Dan salah seorang ya, ulama kita mempraktekan wudhu dengan air yang segini. Ya, cukup. Air satu gelas lebih sedikit. Ya. Satu mut, ya Rasulullah wudhu dengan satu mut, bisa. Ya kalau kita wudhu enggak satu ember, satu kolah enggak puas. Ya kan seperti itu. Ya apalagi pada musim kemarau, panas. Ini wudhu atau mandi kan itu hampir sama. Gitu ya. Jadi begini, kalau dengan gayung begini, lebih mudah. Kalau dengan kran tentunya kan begini. Ya, seperti ini dulu. Kita pasti akan menurunkan ini dulu. Kalau ini nanti ini enggak kena dari atas. Gitu ya? Gitu ya? Ya. Ye. Monggo Pak Cek. Langsung aja tadi kan rukunnya ada 6. Saya masih agak bingung nih. Fardunya, Pak. Fardu. Fardu. Fardunya ada 6. Itu kan yang pertama niat. Kemudian niatnya itu di dalam hati. Kemudian sunahnya kan baca bismillah. Lah ini apa bismillah dulu? Apa membasuh muka dulu baru bismillah itu gimana, Ustaz? Nggih, Majek. Jadi syukron Ustaz. Niatkan di dalam hati. Kemudian sebelum mulai baca bismillah. Jadi urut-urutannya, niat di dalam hati. Tadi maksimal niatnya sebelum membasuh wajah. Karena membasuh wajah ini kewajiban wudhu yang pertama. Jadi kalau wudhu langsung wajah itu enggak ada masalah karena tangan nanti akan kena juga. Jadi enggak harus telapak tangan dulu. Ini kan sunnah. Tapi kalau wudhu tiba-tiba airnya sedikit, kita basuh wajah dulu. Nanti tangan akan kena semua kalau masih membasuh. Jadi maksimal niat itu sampai sebelum basuh wajah. Sebelum basuh wajah. Jangan sampai habis selesai kaki baru niat. Tadi wudhu. Ini niatnya enggak bisa seperti itu. Tadi wudhu. Padahal sebelum melakukan seperti itu dia enggak niat. Enggak sah. Enggak sah niat. Enggak sah wudhunya. Jadi harus niat sebelum perbuatan harus niat dulu. Seperti itu. Dan baca bismillah ketika mau mulai. Bismillah. Ini kan sempurna semuanya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Kemudian setelah itu berkumur.
ya, kemudian istinsyak, istinsar, kemudian membasuh wajah. Ini kan sebetulnya satu, membasuh wajah. Itu aja, ya. Kemudian diselah-selahkan, ya. Jenggotnya, kemudian setelah itu tangan. Ya, kemudian tangan kanan dulu 3 kali, tangan kiri 3 kali. Ya, kemudian setelah itu mengusap kepala, kemudian telinga, kemudian tangan. Kemudian kaki, bukan tangan. Ya, kaki sampai kedua mata kaki. Ya, sudah selesai. Kemudian sunahnya lagi membaca doa. Ya, doa sebagaimana yang telah datang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sebagian ulama menambahkan Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya, itu diantaranya. Ada doa-doa yang warid yang disunahkan, ya. Bisa dibaca di dalam ya buku-buku doa. Ya, ada juga di Hisnul Muslim ya tentang doa sesudah wudu. Ini sampai di sini, ya, kita akhiri kajian kita, ya. Dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita bi'idznillah taala, ya, pada pembahasan istinja bi'idznillah taala. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.